SunPower turun harga per meternya dari Rp2.000 sampai ke angka Rp15.000 seterusnya, itu turun harga. Untuk granit impornya turunnya sampai berapa? Turun granit impor tuh sampai di angka enggak banyak seterusnya, Rp1.000 sampai ke Rp5.000. Pabrik mengadakan promo apapun enggak berhasil, akhirnya dengan seperti ini, dengan keadaan seperti ini, pabrik menurunkan harga itu seluruh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya yang selalu sehat, gih. Amin ya rabbal alamin. Selalu dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan segala niat baiknya saudara semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara semuanya, kita sengaja tidak mereview hari ini dan kita berada di tengah-tengah gudang dengan penuh stok seperti ini, dan biar saudaraku semuanya juga memahami dengan situasi seorang pedagang dan memaklumi juga dengan saya yang hanya pedagang dan hanya mengamanahkan dari pabrik. Kalau pabrik harganya turun, ya ikut turun, naik ikut naik. Dan kalau seperti ini, pedagang juga pusing sorong semuanya, harga semua turun ini. Kecuali keramik, kalau keramik masih stabil sorong semuanya, tapi kalau granit ini harga semuanya turun. Dan begitu sebanyaknya stok di sini, saya mengalami penurunan harga dan saya juga siap berkompetisi dengan harga baru, dengan yang ada di pasaran, dengan banyaknya pedagang. Saya siap ikut bertarung dan semuanya harga saya turunkan, yang harga granit sorong semuanya. Dari SunPower kita mulainya sorong semuanya. SunPower turun harga per meternya dari Rp2.000 sampai ke angka Rp15.000 sorong semuanya, itu turun harga. Kalau saya review satu persatu nanti kelamaan, keburu harganya naik lagi. Dan kita mengatakan bahwa SunPower turun harga dari angka 2000 sampai 15000 dengan seri masing-masing, dengan sesuai motifnya. Dan monggo WA aja langsung, Mas Ian, ini saya suka motif ini potongannya berapa, netnya berapa, nanti kita WA, nanti lanjut di WA atau video call monggo, atau telepon monggo, nanti langsung saya harga potongkan langsung di kesukaan atau di yang disukai motif pada showroom semuanya. Jadi showroom semuanya bila mana senang motif ini 66111 sekian atau 6611 berapa atau 662 berapa atau 663 berapa, nanti potongannya lewat di WA showroom semuanya gitu showroom semuanya. Jadi angkanya 2000 sampai ke Rp15.000 untuk SunPower showroom semuanya, cukup lumayan banyak potongannya. Dan saya mohon maaf sekali lagi kepada yang sudah membeli, saudaraku yang sudah membeli granit yang kemarin-kemarin mungkin harganya belum pas turun, itu bukan saya pribadi atau manajemen toko, bukan suruh semuanya, dan itu dari pabrik. Kalau saya itu cuma agen atau distributor, itu masih istilahnya pionnya pabrik atau yang suruh tarung di pasaran, tapi semuanya itu kebijakan dari pabrik showroom semuanya. Dan mohon dimaklumi ya showroom semuanya, dan terima kasih kelonggarannya dan memahaminya untuk showroom semuanya. Dan semoga berkah selalu yang sudah belanja di sini, amin ya robbal alamin. Saya doakan segera bangun lagi, amin ya robbal alamin, dan dilancarkan segala usahanya, dilancarkan segala pekerjaannya, dan diberkahkan semuanya, amin 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 ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf seluruh semuanya, saya ulangi lagi, ini bukan dari saya pribadi atau manajemen toko atau marketing toko, tidak seluruh semuanya, ini dari pabriknya harga diturunkan, bukan dari saya pribadi atau toko. Kenapa Mas Ian kok harganya bisa turun, Mas Ian? Ya kalau secara saya yang memahami, setelah saya bincang-bincang dengan
banyaknya pabrikan, bukan satu pabrik ini saja SunPower yang saya ajak bicara, tapi semua pabrikan, ya SunPower, ya Infinity, ya Platinum, ya mohon maaf Platinum untuk keramik, ya ikat, ya dan granit impor dan lain sebagainya. Itu pengaruhnya itu karena granit impor harganya turun. Jadi harga granit impor turun, yang pasti bukan karena harga granit impor turun, tapi market atau penjualan secara nasional seutuhnya atau di daerah seluruh semuanya itu daya belinya menurun. Jadi pabrik mengadakan promo apapun tidak berhasil. Akhirnya dengan seperti ini, dengan keadaan seperti ini, pabrik menurunkan harga itu seluruh semuanya. Seperti itu seluruh semuanya. Jadi saya pribadi lebih enak lah, lebih seneng kalau harganya naik daripada harganya turun seperti ini. Yang pertama yang saya rasakan banyak banget di sini stoknya, dan saya juga mengalami kerugian. Jadi dan stok-stok yang lama seluruh semuanya, jadi memang harganya turun, jadi saya harus merugikan semuanya itu, saya juga harus ikut turunkan. Dan bukan seluruh semuanya yang sudah beli di sini, saya pun juga kena imbasnya seluruh semuanya. Dan yang kedua, saya juga merasa mendolimi seluruh semuanya, tapi sebenarnya tidak seluruh semuanya, itu semua dari pabriknya, bukan dari saya. Memang keadaannya sudah seperti ini seluruh semuanya. Dan kalau harganya naik seluruh semuanya, dengan catatan harganya naik, saya malah lebih tenang. Karena yang pertama, siapa yang tidak senang kalau dagangan seperti ini harganya naik, jadi laba saya juga lebih tambah, walaupun kulaannya juga harga lama seluruh semuanya. Yang kedua, saya menyikapi atau saya berbicara dengan seluruh semuanya di media seperti ini lebih enak dan lebih plong, harganya naik seluruh semuanya, mohon maaf, dan daya beli juga naik, dan pasaran semua penjual mesti juga menaikkan harga karena kulaannya pun juga naik. Tapi dengan catatan kalau harga turun seperti ini, saya juga kebingungan dan saya juga berat hati untuk menyampaikan. Tapi bagaimanapun juga, kalau saya tidak menyampaikan dengan ini, saya juga tidak bisa jualan seluruh semuanya. Pasti menyebutnya Mas Dian tokonya mahal yang belum pernah beli di sini atau yang mau beli di sini. Mas Dian tokonya mahal karena di lainnya harganya segini, Mas Dian masih tetap harga segini. Dan ini harus saya sampaikan dengan berat hati dan dengan senang hati. Monggo silahkan belanja seluruh semuanya. Granitnya SunPower turun, granit impor juga turun banyak. Ikat yang kemarin kita review itu udah di luar nalar seluruh semuanya, yang harganya segitu jadi segitu. Dan SunPower masih dibilang agak stabil lah, walaupun ada penurunan di harga sampai potongan 15.000 seluruh semuanya. Gitu seluruh semuanya. Baik seluruh semuanya, itu yang saya sampaikan. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf ya seluruh semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga sekali lagi saya mohon maaf seluruh semuanya, dan saya doakan terus untuk seluruh semuanya selalu sehat, amin ya robbal alamin, dan selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan dan selalu diberkahkan, amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang sudah belanja di sini, dan saya doakan terus untuk dilancarkan dan segera bangun lagi, amin ya robbal alamin. Dan cukup mensyukuri, dan saya juga bangun, dan itu tanda-tanda harganya turun, dan saya juga mensyukuri semuanya sudah bisa membangun apa yang saya cita-citakan, walaupun ini keadaannya harganya turun semuanya, tapi kita harus wajib bersyukurlah dengan semuanya ini. Dan yang penting kebahagiaan dan kesehatan yang kita utamakan seluruh semuanya, amin ya robbal alamin. Baik seluruh semuanya, itu tadi. Dan untuk Mas Dian, untuk granit impornya turunnya sampai berapa? Turun granit impor tuh sampai di angka tidak banyak seluruh semuanya, 1.000 sampai ke 5.000 rupiah, tidak sampai yang signifikan. Tapi kalau yang single loading itu turunnya tajam seluruh semuanya, turunnya hampir 12.000 seluruh semuanya turunnya yang single loading. Tapi daripada membeli single loading, mohon maaf, lebih baik ikat yang sudah double loading, harganya hampir sama dengan single loading tapi sudah mendapatkan kualitas yang bagus dari ikat yang double loading. Itu stoknya juga terbatas, saya masukkan hanya 4.000 dus. Dari kemarin kita review sudah laku 1.500 dus, tinggal 2.500 dus seluruh semuanya. Dan itu nggak tahu nanti kalau saya kulaan lagi masih dapat harga segitu apa enggak, saya juga kurang tahu seluruh semuanya. Mungkin guys seluruh semuanya, terima kasih banyak, nembah nuwun. Nanti monggo silahkan WA bila mana kurang detail, WA aja Mas Dian yang turun granitnya mana aja.
Mas Dian, saya suka yang motif ini, netnya harganya berapa Mas Dian? Nanti saya netkan langsung dengan potongan, dengan adanya dari pabrik saya sampaikan ke Anda semua dengan apa adanya. Dan kita berusaha untuk showroom semuanya, insya Allah kita amanah dan kita ramah showroom semuanya dan kita murah. Insya Allah saya usahakan dengan semboyan tiga itu untuk showroom semuanya, yang terbaik untuk showroom semuanya. Ngoten nggih showroom semuanya nggih. Terima kasih Mbah Nun, ngapunten sangat showroom semuanya, dalem. Kula nggih namung nyuwun sewu, saya ulangi lagi sampaian showroom semuanya, saya cuma pionnya pabrik, bukan seorang raja yang mempunyai pabrik. Jadi semua wewenang, semua yang berhak, semua yang bisa memberi harga, semua yang mengatur marketnya itu adalah pabrik showroom semuanya, bukan saya showroom semuanya. Sekali lagi, bukan saya, itu semuanya wewenangnya pabrik. Jadi saya hanya bisa sendiko dawuh, kalau kata orang Jawa itu manut dan dengan perkataan, dengan keputusannya pabrik, itulah showroom semuanya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu sendiko dawuh dengan pabrik, jadi seperti itu showroom semuanya. Baik showroom semuanya, mohon dimaklumi nggih. Terima kasih banyak showroom semuanya, Mbah Nun. Sekali lagi saya mohon maaf dan monggo silakan belanja, mumpung murah dan kami siap melayani Anda semuanya dengan gratis ongkir Pulau Jawa dan Madura showroom semuanya. Baik. Terima kasih banyak Mbah Nun showroom semuanya sampai member bus kula, dan terima kasih kula nderek pamit showroom semuanya dan semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin, dan selalu dimudahkan dan dilancarkan segala niat baiknya suruh semuanya, amin amin ya robbal alamin. Derek pamit, Mbah Nuwun, bila mana ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Enten ngendikane lepati kulo, kulo nyuwun ngapunten sangat. Terima kasih, Derek pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih suruh semuanya, Mbah Nuwun, matur nuwun.